Wow. Lihat-lihat itu, teman-teman. Oke. Okay. Turun ke bawah. Ini berapa kilo tuh, teman-teman? Dengar suaranya saking besarnya. Oke. Okay. Kita coba lagi. Dari sebelah kanan. Halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa lagi bersama kami di Langga Kenten. Dan kali ini kita akan melihat Siamang dari dekat, teman-teman. Dan suaranya pun sudah terdengar. Ayo ikuti kami terus ya teman-teman. We enjoy friends. Oke, di sini tempat tamunya. Kita sekolah orang hutan Siamang, rusa dan beruang, buaya dan gajah. Suara Siamang, teman-teman. Ini itu suara Siamang. Ini mata hewan. Oke. Siamang adalah kera hitam yang berlengan panjang dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, Siamang sangat tangkas saat bergerak di atas pohon sehingga tidak ada pengaturan yang tepat. Okay. Kita coba dekat. Sana. Oh, dia ada. Oke, sudah sana Siamangnya. Oke, kita coba dekat lagi. Coba sana. Oke, di sana dia bergelantung. Nah, yang ini berarti di atas. Jadi mereka asyik bermain di pagi hari. Mantap teman-teman depannya. Yuk, kita masuk lagi ke depan. Oke, sebelah sini. Ada di situ. Wih. Biasa. Biasa.
Wow. Lihat itu teman-teman. Oke. Okay. Turun ke bawah. Nah, berapa kilo tuh teman-teman? Dengar suaranya ini besarnya. Oke, kita coba lagi. Dari sebelah kanan. Jadi gunanya air di sini bisa membuat mereka untuk mandi teman-teman, dan juga bisa untuk bermain. Nah, di situ ada tempat tidur mereka kayak ditutup. Ini sebelah kanan. Oke, luar biasa teman-teman. Asik. Ayo ke sini. Taman wisatanya bagus teman-teman. Di sini kelihatan dong menggeser. Ah, jadi di sini lebih kelihatan. Api yang di atas lebih besar teman-teman. Kelihatan dari jauh ke jauh. Oke, yang paling atas bergelantungan. Oke, kayaknya cukup teman-teman, kita coba. Panjang sekali matanya. Semoga dia tidak kesini. Kalau kesini cepat-cepat kabur teman-teman. Jadi di sebelah sini juga dia bisa ke sini teman-teman, tapi di sini kayaknya kosong, jadi nggak ada itu tempatnya. Oke, sambil nanti cukup teman-teman. Hei, dua-dua kubu berpasangan. Oke.